Wiros, lambat ini. Isi minyak ni. Tiap lambat sikit. Gelap besar apa tadi? Gak apa-apa, Sik. Si Mbak Juki lagi ketawain. Awak nak makan apa hari ni? Tak tahu lah nak makan apa. Sik kenyang lagi lah. Dapat lepak pun dah okey dah. Okey tu lepak kita dua kan? Yalah. Angin, angin sejuk. Okey. Saya nak tanya lah. Tanya apa? Okey, apa beza awak dengan pen? Saya tak tahulah. Pen tu untuk menulis. Awak menyari hidup saya. Tak kena langsung. Pen dengan... Dia cicau tau. Melecoh-melecoh. Ya kan, mukanya kayak kayak sepedar. Spender. Spender. Aduh. Aku tak boleh nak brand tu kalau kau tengok kan. Aduh. Hai, gelak sakan korang ni. Hai, biasa abang. Aduh, tengok. Harus. Kau nak order apa? Macam biasa, Pak Duan. Harus. Bila pula bila kau nak dating kedai aku ni pula? Balik-balik muka dia orang ni. Nak letih aku ah. Kalau kau dating ramai sikit datang kedai ni. Alah, Pak Duan ni. Tak jaga hati langsung. Luka kat parut ni boleh hilang tau. Luka yang sini motor ni. Luka dalam hati ni susah nak rawat, Pak Duan. Aku tak payahlah tanya dah. Jaga hati ni sikit. Kau luka kat hati? Elok kawan aku 3 hari meninggal tu. Elok tu. Jadi. Itu paru-paru baik. Pelik kan dunia ni, Wan Suki? Orang tak isem. Mesti dapat awet-awet lawa. Tak ada langsung. Habis kau fikir kau insem? Bukan begitu. Bukan si Daus ni enggak ganteng. Tapi gantengnya enggak ke Daus. Daus. Bila fikir-fikir balik kan? Engkau putus berapa lama dah? Dah lama lah. Kau dengan dia berapa lama? Ada lah dalam 4 bulan. Loh, itu bukan relationship namanya. Habis tu? Itu internship. Dah pasti. Kalau lepak lah asyik kena bahan lah. Baik tak lepak lah, saya balik lah. Daus. Tenang-tenang aja. Kak Om Juki lagi bercanda. Daus. Gurau, Rod. Gurau. Kau nak koyak kenapa? Relax lah. Dah lah, Abang Zuki. Abang Zuki pun ada tahu rasa putus cinta macam mana. Abang Zuki tahu apa? Yalah, Daus. Aku tahulah putus cinta tu sakit, Daus. Tapi janganlah sampai nak koyak member. Member ni hiburkan kau je, bahan-bahan. Gurau-gurau. Benar tu, Om. Tapi, Daus kan, sesakit-sakit putus cinta, ada dua perkara yang lagi sakit daripada putus cinta. Apa dia? Satu, putus tali persaudaraan. Yang kedua? Putus rokok. Putus rokok, betul, betul, putus rokok. Putus rokok, tak ada apa-apa. Dah malas saya nak sembang. Saya gerak dulu, saya nak balik. Aduh. Mana sih? Pelik. Macam mana mamak boleh dapat awet lawa macam tu? Nak kata terlupa? Memang tak ada rupa pun.
Apa yang special sangat dia ni? Ya. Eh. Jangan-jangan si Mamat ni. Hello. Hello, Dus. Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Untuk aku tak ni start lah. Kat tepi jalan ni. Datang tolong boleh? Oh, iya ke? Jap. Aku datang. Motor kau asal dah, Mat? Tak tahu lah motor aku ni. Lepas aku hantar Yun, terus rosak. Eh, Mat. Ni lah, tengok kat depan lah. Depan sikit. Ni bukit tu. Motor aku pun tak boleh parking ni. Haa, okey. Jom lah, depan, motor depan tu. Pelik Adus. Ada je masalah sejak dia menjak ni. Ha. Selalunya benda pelik-pelik datang ni, Mat. Cuba kau cek sebelum-sebelum ni yang kau pernah buat. Takut-takut tak berkat ke, Mat? Aik, apa yang tak berkatnya, Adus? Aku buat kerja sana-sini semua elok ke? Bukannya aku mencuri. Tak adalah, Mat. Aku sebagai kawan kau, cuma aku nak nasihatkan kau lah. Jangan sekali kau buat benda di luar kawalan kau. Takut termakan diri kau. Weh, Adus. Apa benda kau ni? Tak apa, Mat. Aku faham. Kau terus terang je kat aku. Minyak apa kau pakai nak pick up Yun? Eh, Des. Kau ni makin pelik ni. Aku isi minyak motor pun tonton dengan Yun. Lagi kau tanya aku pakai minyak apa? Dah tu. Macam mana Yun boleh sangkut dengan kau? Siap bahagia lah tu. Eh, Des. Kau jangan nilai orang pada luaran je tau. Kita tak tahu dalaman dia macam mana. Eh, Des. Aku suka Yun sebab hati dia tau. Dia suka aku sebab hati aku tau. Itunya wujudnya kebahagiaan. Ah, tak percaya aku. Mana ada orang mula-mula kenal tengok hati, Mat. Mesti tengok muka lu. Miss ni, Dos. Aku beritahu kau macam mana aku boleh jumpa Yun. Dulu, sebelum aku jumpa Yun, hidup aku kesorangan. Buat benda semua seorang-seorang. Yelah, siapa je nak aku kan? Dengan keadaan aku macam ni, aku bukan ada apa-apa. Aku dengan diri aku je lah. Tapi lepas aku jumpa ex-omi ni, aku chat dengan orang yang sama minat dengan aku. Sejak dari tu, aku dah tak macam dulu lagi. Aku dah tak kesorangan dah. Ha, macam itulah aku jumpa Yun. Aku jumpa Yun kat Omi. Mari sini aku tunjuk pasal Omi. Dos, dalam apps Omi ni ada benda baru tau. Nama dia Omi Bell. Faham? Okay, Dos. Kalau kita tekan kat situ, kita boleh pilih tau avatar apa kita nak. Lepas tu, sistem ni dia akan cari pasangan kita ikut macam mana kita minat. Kalau kita dapat pasangan kita dalam Omi Bell ni, kita boleh chat, boleh voice dengan dia. Yang bestnya, Dos, identiti kita rahsia tau. Dia tak tahu muka aku macam mana, aku pun tak tahu muka dia macam mana. Oh, ya. So, tak adalah orang nilai kita daripada gambar kita. Ha, macam tu lah aku kenal Yun. Walaupun aku ni banyak kekurangan, tapi aku dengan dia banyak persamaan. Okey, Dos. Kalau kau first time nak main Omi ni, Omi ni dia akan bagi crush card dekat kau. Oh. So, kau boleh screenshot dengan share. Ikut kau apa kau nak buat. Okey, Dos. Aku nak bagi tahu satu benda ni. Kau kalau nak pilih perempuan, jangan pilih harta dengan rupa. Kalau kau pilih harta dengan rupa, siapa bila, Dos? Takkan kekal lah. Hati tu penting, Dos. Tu lah tu, Mat. Aku minta maaf lah sebab tuduh kau bukan. Mat, cuba kau try start motor kau. Aku rasa dah okey ni.
Ish. Masih tu, Ros. Kalau tak memang aku menapak lah sekejap lagi. Sebab kau ada. Eh, tak ada apa lah, Mat. Patutnya aku yang terima kasih kamu, Mat. Sebab dah banyak ajar aku, Mat. Okey, ada. Aku gerak luar dah. Jangan lagi malam lah. Besok lah kita jumpa. Okey, okay, gerak lah. Hello, Mat. Masih, Ros. Baik, tak apa lah. Tengah lah. Komen di bawah video ini pengalaman anda menggunakan Omi, dan 5 komentar bertuah bakal memenangi giveaway Omi Premium. Download Omi sekarang di Google Play Store dan Apple App Store.